Kemudian seumpama membeli senapan, nggak membeli teleskop, itu juga bisa dibanderol di harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bedilar. Oke, kali ini ada pengumuman penting banget, yaitu pengumuman sayembara GSA Support Indonesia. Dan ini keuntungan buat sobat bedilar yang sudah membeli senapan di GSA Support Indonesia. Berarti ini dikhususkan buat senapan yang dibeli di GSA Support Indonesia. Itu nanti akan mengirimkan foto dan video berburu biawak dan babi hutan dengan senapan angin GSA Support Indonesia. Dan nanti untuk syaratnya itu ketentuannya bisa simak di sosial media GSA Support Indonesia. Dan nanti juga bisa hubungi ke nomor CRM kami untuk persyaratan lomba tersebut. Oke sobat bediler, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dan sobat bediler, saya sarankan yuk ikuti lomba sayembara GSA Support Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, berjumpa lagi dengan saya Erton JM di channel GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Dan semoga sobat bediler selalu dipermudah urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan semangat untuk bekerja dan semangat untuk berburu tentunya. Oke, amin. Oke sobat bediler, kali ini saya akan membahas soal harga dari senapan PCP yang keren ini, PCP Mini Pistol Black Army. Wah, keren banget senapannya. Oke, udah pantas. Oke, seperti itu ya modelnya. Oke, langsung aja mungkin kita nanti akan bahas soal harga full setnya dan kelengkapannya. Tapi sebelum kita masuk ke video itu, jangan lupa untuk sobat bediler yang belum like, share, dan subscribe, silahkan like, share, dan subscribe biar sobat bediler nggak ketinggalan informasi tentang senapan angin di GSA Sport Indonesia. Oke sobat bediler, langsung kita bahas untuk harganya. Kita tembak dulu orang yang merayap di sana. Oke. Mungkin kita langsung bahas untuk soal harga full setnya. Harga full set dari senapan PCP Mini Pistol ini dibanderol di harga 2 juta sama 1.700. Lah ini 1.700 itu full set, dapat senapan yang pasti, habis itu dapat peredam Napoleon HW100 ini peredamnya. Habis itu dapat teleskop. Lah ini teleskopnya River, ukurannya 3-9x40 RGB, dan dapat apa itu magazin dan single shot sobat bediler, seperti ini tampilannya. Dapat juga mimis test, ini untuk menguji apa itu senapan saat sudah tiba di sana, mimis test. Dan sobat bediler juga dapat STKS. Oh, keren banget kan dapat STKS seperti ini. Ya banyak banget kan kelengkapannya. Berarti untuk sobat bediler yang suka senapan yang unik atau suka senapan yang keren, apa yang bentuknya checklist seperti ini, silahkan hubungi ke CS kami, langsung check out karena senapannya harganya ini 1.700 pumpungan. Oke, nggak usah kelamaan, langsung check out sobat bediler. Dan untuk sobat bediler seumpama membeli senapan, nggak membeli teleskop, itu juga bisa dibanderol di harga 1.300, itu senapan beserta bonus-bonusnya non teleskop seperti itu. Oke sobat bediler, sudah paham ya untuk harganya. Dan untuk speknya mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk spek dari senapan ini, panjang larasnya ini cuma 30 cm, dan untuk maksimal press anginnya ini di 2000 PSI. Dan senapan ini satu kali shoot ini menghabiskan angin 100 PSI. Dan untuk sistem pengisian angin ini sudah menggunakan quick fill. Kalau menggunakan quick fill itu disarankan jangan dicopot pasang-copot pasang. Kalau bisa dipasang saja, kalau enggak dicopot tapi disimpan biar nanti enggak hilang. Kalau dicopot pasang biasanya itu lupa menaruh terus hilang seperti itu sobat bediler. Itu resiko kalau pengisian anginnya menggunakan quick fill. Dan untuk sobat bediler mungkin yang apa itu belum tahu ya cara pembayaran itu tadi untuk harga dan spek sedikit. Untuk cara pembelian dulu, pembelian di GSA Support Indonesia ini gimana sih? Untuk pembeliannya itu cukup mudah banget, tinggal hubungi CS kami, nanti bisa chat, bisa telepon, bisa video call, tunjukkan barangnya biar sobat bediler lebih yakin lagi. Dan sobat bediler kalau membeli produk senapan di GSA Support Indonesia ini sudah ada garansi 1 bulan, berarti nggak usah khawatir untuk wah
nanti gini-gini, kami berikan yang terbaik, kami berikan apa itu produk yang berkualitas kepada sobat bediler. Karena apa? Karena yang kami inginkan itu sobat bediler repeat order atau beli lagi di GSA Support Indonesia, biar lebih puas begitu pelayanannya. Seperti itu sobat bediler ya. Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara, yang pertama bisa transfer lunas, yang kedua bisa COD. Tapi lebih disarankan untuk transfer lunas karena biaya ongkirnya lebih murah daripada yang COD. Dan yang COD minimal harus DP dulu 300.000 sobat bediler ya. Oke, mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat dan bila sobat bediler ada request untuk review senapan atau tes akurasi, tes power, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, nanti kami bikinkan videonya. Oke. Oke, terima kasih sobat bediler. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSA Support Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.